Gisellen. Hari ini kita mau mengikuti Smart Day with Kampung Kids about elektro. Nah guys, nanti kita mau belajar tentang elektro guys, tentang listrik. Ikutin bisa terus ya. Bersama dengan Karidwan dan Nagata. Hari ini kita akan belajar sambil bermain di acara Smart Day with Kampung Kids. Nah adik-adik semuanya, pasti nih Kak Agata, adik-adik semuanya kan sudah siap untuk bereksplorasi dengan kita hari ini, benar gak? Benar sekali. Karidwan sama Kak Agata ingin cek dulu nih, kira-kira suaranya Karidwan sama Kak Agata udah terdengar belum? Sudah terdengar, boleh lambaikan tangannya. Coba Karidwan melihat. Wah, adik-adiknya udah pada siap nih Kak Agata. Nah, adik-adik semuanya nih Kak Agata, mungkin adik-adik juga hari ini juga udah siap kan bereksplorasi dengan kakak-kakak yang ada di Kampung Kids. Kak, mungkin adik-adik belum tahu apa sih sebenarnya itu Kampung Kids? Nah adik-adik semuanya, Kampung Kids itu sebenarnya adalah sebuah tempat bermain dan juga belajar yang sangat seru yang lokasinya ada di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Wah, adik-adik siapa yang belum pernah ke Kota Batu? Wah, coba-coba adik-adik yang udah pernah ke Kota Batu, mana coba angkat tangannya dong. Kak Gata sama Kak Ridwan mau lihat dulu nih. Ternyata udah banyak loh kadar yang udah pernah ke Kota Batu. Adik-adik ingin tahu kan seperti apa keseruan yang ada di Kampung Kids? Kita lihat bareng-bareng keseruan yang ada di Kampung Kids. Hai, selamat datang di Kampung Kids, tempat wisata edukasi yang ada di Kota Batu yang menyediakan berbagai macam wahana-wahana pembelajaran yang menyenangkan. Caca, kamu kenapa nak? Ibu, itu di luar ada apa bu? Itu petir nak. Petir? Apa itu petir bu? Petir adalah fenomena alam yang terjadi saat hujan turun. Tapi kan di atas awan itu tidak ada listrik, kenapa bisa ada petir? Karena saat itu ada awan positif dan negatif. Ketika mereka bertemu, terjadi perbedaan potensial besar yang mengakibatkan pembuangan muatan listrik menjadi petir. Mengerikan sekali ya, Bu. Aku takut sama listrik. Aku benci listrik. Listrik itu banyak sekali manfaatnya. Kamu tidak perlu takut dengan listrik. Tapi tetap berhati-hati ya. Ayo nak, sudah waktunya beristirahat. Baik, Bu. Saja mereka tahu bahwa listrik tidak sejahat itu.
Dan andai saja mereka mau memahami kita seperti apa sebenarnya, mungkin mereka tidak akan sebenci itu terhadap listrik. Andai mereka tahu kalau misalnya listrik sudah sangat banyak membantu manusia. Electro Boy. Ya. Bagaimana jika kamu, kamu saja yang menjelaskannya kepada mereka? Aku. Iya. Iya kamu. Apa aku bisa? Kamu pasti bisa. Baiklah. Aku akan pergi ke sana dan menjelaskan kepada mereka tentang listrik. Beres semuanya. Dadah. Manusia itu wajar untuk takut apabila ia tidak mengetahui suatu hal lebih dalam. Akan tetapi, jika manusia tersebut sudah mengetahui suatu hal lebih dalam, maka rasa takutnya itu akan berkurang dan bahkan juga bisa menghilang. Listrik itu bisa kita temui dan juga bisa kita dapatkan di sekeliling hidup kita ini. Dan listrik juga sudah banyak membantu kehidupan manusia. Jika kamu ingin mengetahui lebih dalam tentang listrik, aku bisa membawamu ke suatu tempat di mana kamu bisa melihat listrik sudah banyak membantu kehidupan manusia selama ini. Tapi aku tidak ingin pergi sendirian. Aku ingin mengajak adik-adik Smart Kids yang ada di sana. Apakah boleh? Tentu saja boleh. Adik-adik, adik-adik yang ingin ikut bereksplorasi bersama kami, boleh dilambaikan tangannya. Kak Gata, adik-adik semuanya, siapa coba para Smart Kids yang di sini yang sudah siap untuk bersama dengan Caca dan juga Electro Boy untuk bereksplorasi hari ini. Adik-adik yang mau bisa angkat tangannya. Ayo adik-adik, siapa yang mau untuk bereksplorasi dengan Caca dan Electro Boy kali ini? Wah, Electro Boy, Caca, adik-adik sudah siap untuk bereksplorasi dengan kita hari ini. Ayo adik-adik, ayo Electro Boy. Caca, ya, banyak kan adik-adik yang ingin ikut berpetualang bersama kita hari ini? Wah, iya. Baiklah, aku mau ikut denganmu. Adik-adik, ikuti eksplorasi kita hari ini ya. Pecahkan tangannya. Wah, baju kamu yang bagus. Bagaimana? Bagus kan? Bagus banget. I love it. Oh ya, Electro Boy, kan kamu pernah bilang kalau misalnya listrik itu membawa banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Tapi apa buktinya? Oke, lihat ini. Listrik ada di sekeliling kita dan kebanyakan dari kita menggunakannya setiap hari. Tetapi, apakah kalian tahu apa itu listrik? Untuk sungguh-sungguh mengenali listrik, kalian harus memulainya dengan atom. Semua yang ada di dunia ini terbentuk oleh atom. Ayo, kita lihat semut ini. Kita berpikir semut ini kecil, tetapi atom lebih kecil lagi. Jauh lebih kecil lagi. Atom sangatlah kecil. Sampai-sampai seekor semut terbuat dari atom yang tidak terhitung banyaknya. Lebih dari 1 miliar atom. Jika kalian mengambil suatu benda dan memecahkannya menjadi unit-unit yang semakin kecil, kalian akan mendapatkan atom. Atom mempunyai banyak unsur. Unsur yang paling penting dari sebuah atom adalah elektron. Jumlah elektron pada sebuah atom bisa berubah karena listrik adalah pergerakan atau aluran elektron dari satu atom ke atom lainnya. Aluran ini juga disebut alur listrik. Elektron bisa bergerak melalui berbagai benda, tetapi dia bisa bergerak melalui beberapa benda dengan lebih gampang. Bagaimana kalau tidak ada listrik di dunia ini?
tentu akan banyak hal yang tidak bisa kita nikmati di dunia ini. Tidak akan ada TV, HP, AC, kulkas. Hidup yang kita ketahui akan berubah. Kedua, dunia telah menjadi dekat melalui komunikasi elektronik seperti telepon, email, messenger, dan lain-lain. Tanpa listrik, orang-orang yang jauh dari satu sama lain tidak akan bisa berkomunikasi lagi. Ketiga, tanpa listrik malam akan menjadi gelap lagi. Kita mungkin harus menggunakan lilin lagi. Keempat, tanpa listrik, mobil-mobil modern tidak akan bisa dipakai. Dan kita mungkin harus menggunakan mesin uap lagi. Atau kita akan harus menunggangi kuda lagi. Terakhir, tanpa listrik, komputer tidak akan menyala. Dunia akan kembali menggunakan buku-buku untuk menyimpan catatan. Wah, banyak juga ya ternyata. Adik para Smart Kids, siapa nih yang baru pertama kali tahu bahwa ternyata listrik ini banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita? Bisa jelambaikan tangannya. Banyak juga ya ternyata. Oh ya, Elstroboy, apa ada lagi yang lain? Setelah ini, aku akan mengajakmu dan juga para Smart Kids untuk pergi ke suatu tempat. Akan tetapi, untuk pergi ke tempat itu, aku membutuhkan bantuan dari kakak-kakak semuanya untuk membuka portalnya. Portal? Gimana caranya? Caranya adalah dengan kita mengucapkannya dengan keras, dengan kita menggerakkan tangan kita bersama, oke? Flash! 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 Wah, kita coba dulu ya adik-adik semuanya. Ayo, kita coba bareng-barengnya. Ya. Adik-adik semua boleh berdiri. Ya, bisa balik berdiri dulu semuanya. Ya. Nah, mundur sampai 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Ya. Sip. Sip. Oke, kita coba bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Flash, flash, flash. Betul banget. Wah. Sekarang kita ucapkan lebih keras lagi dan lebih bersemangat. Lebih semangat. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Flash, flash, flash. Wah. Adik-adik, portalnya sudah terbuka. Ayo adik-adik. Yuk. Sekarang kita sedang berada di masa lalu, di mana belum ditemukan listrik seperti di zaman Mucaca. Oh ya? Kalau itu apa? Kalau itu namanya obor. Salah satu alat penerangan digunakan sebelum ditemukan listrik. Hah? Kalau belum ada listrik, berarti gimana kehidupan manusia di masa lalu? Tidak bisa nonton TV? Permisi, boleh saya pinjam obornya? Terima kasih. Cah, jangan ganti TV, Cah. Akan kutunjukkan padamu. Ikuti aku. Jangan ganti TV. Lampu aja kagak ada. Hai. Mereka tidak memiliki lampu listrik satupun di rumah mereka. Bahkan, untuk belajar pun, mereka harus menggunakan lampu minyak ini. Yang penerangannya tidak seterang lampu listrik di rumahmu, bukan? Kalau aku belajar menggunakan penerangan seperti ini, bisa-bisa mataku sakit. Nah, kamu tahu kan sekarang? Kita harus bersyukur. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena kita hidup di zaman di mana listrik itu sudah sangat berkembang. Sehingga segala aktivitas kita sehari-hari jadi sangat mudah dilakukan. Benar juga ya, Electroboy. Di sini Caca benar-benar bersyukur sekali hidup di zaman yang dimana listrik itu sudah sangat berkembang maju. Dan adik-adik semuanya di rumah, siapa nih yang juga bersyukur karena bisa melakukan banyak sekali aktivitas karena ada listrik? Coba diangkat tangannya. Wah, banyak banget ya. Iya. Sip, adik-adik semuanya. Oh iya, Electroboy. Caca ada pertanyaan. Bagaimana cara listrik itu diciptakan? Wah, pertanyaan yang bagus Caca. Bagaimana caranya listrik diciptakan? Nah, buat adik-adik juga Caca, listrik itu bisa diciptakan dengan berbagai macam cara. Oh, gitu. Nah, untuk
mengetahuinya lebih dalam, Adik Romo yang akan mengajak adik-adik juga Caca untuk berkeliling dunia. Asik. Mau Adik Romo? Mau? Iya. Sip. Kita akan pergi dengan menggunakan mantra yang sama. Oke. Oke. Siap-siap ya, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Flash, flash, flash. Caca. Iya. Portalnya sudah terbuka. Wah. Adik-adik, yuk. Teman-teman, terima kasih banyak. Listrik. Indonesia menghasilkan listrik dengan cara pembakaran bahan bakar. Kita mengubah batu bara atau bahan bakarnya yang memiliki energi kimia menjadi energi panas. Energi panas akan memanaskan air. Nah guys, ini kalau di Indonesia itu guys, apa pakai buat listriknya pakai tenaga pembakaran guys. Generator akan mengubah energi kinetik dari sebuah kawat berputar atau tergulung menjadi listrik. Kawat itu dikelilingi dari dua sisi oleh magnet yang sangat kuat. Pada satu sisi, sisi yang negatif akan menghadap kawat tersebut. Pada sisi lainnya, sisi yang positif juga menghadap kawat tersebut. Elektron dalam kawat tersebut akan bergerak ke sisi utara dari magnet tersebut dan bergerak menjauhi sisi selatan. Dengan memutar kawatnya, kawat itu akan terus-menerus melewati dua sisi dari magnet tersebut. Elektron dalam kawat tersebut akan bergerak mendekat kepada sisi positif magnet dan menjauh dari sisi negatif magnet. Seperti itulah proses terjadinya listrik di dalam rumah dan sekolah kita. Wah, seperti itu. Iya, betul banget. Ternyata banyak sekali ya tenaga yang bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Betul banget, Cah. Akan tetapi bukan hanya uap, air, ataupun angin yang bisa menghasilkan listrik. Akan tetapi ada banyak cara lainnya. Oh iya? Apa aja? Ada dari tenaga surya, ada dari gas, ada dari panas bumi, diesel, dan juga nuklir. Wah, keren banget. Betul banget. Ah, kamu mau mencoba untuk membuat listrik? Aku? Ya. Membuat betul. Listrik? Betul banget, mau. Tapi, apa kamu bisa? Pasti bisa. Listrik ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Yang akan kita buat adalah namanya listrik statik. Listrik statik? Ya. Apa itu? Oke, adik-adik. Kita membuka portalnya dengan cara yang sama ya, seperti di awal. Kita buka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Flash, flash, flash. Wah, adik-adik sudah terbuka. Ayo adik, yuk. Nah, Caca dan juga adik-adik, sekarang kita sudah tiba di tempat untuk bereksperimen bersama. Betul banget, kita akan bermain games bersama dengan adik-adik di rumah. Nah, games ini akan pastinya seru banget bersama adik-adik di rumah. Yang dimana games ini akan dijelaskan oleh Kak Caca agar kita bisa ceria dan bergembira bersama di pagi ini. Yeay. Nah, bener banget. Nah, nanti gamenya adalah Sound and Move. Yeay. Jadi untuk adik-adik semuanya, nanti kita akan mendengarkan bareng-bareng apakah suara apakah ini. Nah, nanti akan ada gayanya masing-masing. Betul. Tapi sebelum itu, adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri dulu ya semuanya. Ya, bangkit berdiri lalu mundur 3 langkah ke belakang. Ya, bareng ya mundurnya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, sip. Wah, nih adik Helda. Udah adik nih Lisa. Adik Gisel juga. Adik Lia sudah siap. Luar biasa. Oke, nah, bagaimana Kak permainannya? Ya, jadi nanti kita akan mendengarkan suara. Jadi
Nah, ini semisal nih ada suara petir. Nah, kalau petir kita bergaya seperti apa? Kalian seperti tersetrum rasanya. Iya, jadi kayak nah, gitu. Oke. Wah. Nah, adik-adik boleh coba ya rasanya seperti disetrum. Kalau petir bagaimana? Rasanya seperti kesetrum. Petir, ya, seperti kesetrum. Nah, gitu. Betul banget adik-adik. Sip, Jaden. Ken-ken juga keren. Iya, betul. Oke, selanjutnya nanti kalau ada angin, tangan kita lambai-lambaikan seperti ini di atas. Oke, coba tangan-tangan dilambai-lambaikan dulu ke atas. Nah, oke, Anissa, Filia, Akbar, Leona, Sip. Yang selanjutnya adalah hujan. Hujan. Oke, kalau hujan tangannya ke atas seperti ini, lalu sambil lari-lari kecil. Lari-lari kecil di tempat. Nah. Oke. Wah, luar biasa banget nih adik Priscilia. Sip, hebat. Oke, setelah ini kita akan dengarkan bareng-bareng ya, suara apakah yang kita dengar yang pertama. Oke. Betul. Adik-adik sudah siap? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, boleh diangkat jempolnya. Ya. Sip! Wow. Keren! Luar biasa. Para smart kids yang di sana. Oke, kita dengarkan bareng-bareng nih. Yang pertama suara apa ya? Angin, angin, angin! Angin, angin, ada di semuanya. Tangannya ke atas. Oke. Lambangnya lagi kita dengarkan yang selanjutnya nih ya. Suara apa yang selanjutnya, Dedik? Ya, kita dengarkan yang selanjutnya. Oh, hujan! Hujan, Dedik! Oke, lari di tempat, tangannya di atas. Oke, yang selanjutnya suara apa lagi nih ya, adik-adik? Kita dengarkan bareng-bareng. Oh, petir! Listrik! Listrik, gimana, gimana? Wah, adik Maria seneng banget tuh. Hebat, hebat. Oh, petir terus. Oke, kita dengarkan lagi yang selanjutnya suara apa nih ya. Oh, hujan, 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 tangi di atas. Ah, Jaden, halo Jaden. Selanjutnya nih, suara apa lagi ya. Angin, tangi lambai-lambaikan ke atas yuk. Nah, suara angin ini ready semuanya. Wah, adik Nuno, halo. Hai. Selanjutnya nih, kita dengarkan lagi suara apa ya. Petir, petir lagi. Petir, petir, adik. Wah. Kita lihat bareng-bareng. Nah, sekarang coba Kak Electro Boy gesekkan balon ini pada permukaan rambut Kak Electro Boy. Kita mulai ya. Oke. Kak Caca juga boleh nyoba nggak? Boleh banget, boleh banget. Oke. Kak Caca juga mau nyoba nih, ada balon. Kak Caca akan tiup. Nah, kita tekan, kita gesekkan kurang lebih selama 20 detik. Ini aja balon ini. Digesekkan yang lama ya adik-adik. Lalu agak ditekan sedikit. Okay? Oke. Kak Caca juga mau coba. Nanti adik-adik yang di rumah. Oh itu adik Nuno juga ada balon tuh. Nyoba juga adik Cinta. Wah. Juga. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini adik-adik. Wah iya. Jadi rambutnya seakan-akan bisa melayang. Nah, ya. Oh iya benar. Adik-adik di rumah yang mau mencoba boleh ya. Ya tuh adik-adik juga ada yang nyoba tuh kak. Nah. Pakai balon ya dipakainya. Wah, Kak Angga juga. Ini Kak Angga juga enggak Kak Electro Boy? Ya, yes Kak Angga. Wah. Yay. Coba lagi ya. Nah, coba lagi ya. Oke. Kita pakai balon. Oh, adik pakai bola juga. Pakai balon adik-adik ya. Wah, adik Nuno luar biasa adik. Pakai balon.
adik-adik nanti mungkin setelah acara adik-adik bisa pakai balon. Nah, ketika diangkat rambutnya akan seperti melayang. Wah, iya benar kali Troboy. Nah. Wah, berarti ini percobaan kita berhasil ya, Kak ya? Percobaan pertama kita berhasil. Asik. Yeay. Wah, lalu apakah cuma bisa dibuktikan dengan balon saja? Oh, tentunya tidak, karena kita bisa menggunakan penggaris. Nah, adik-adik sudah disiapkan alat-alatnya kan ya? Kalau sudah siap alat-alatnya, okay, boleh diangkat jempolnya. Wah, sudah tuh Kak. Oh, sip-sip, Claire, Devika. Okay. Kita cobanya di sini nih, Kak Interboy. Okay. Nah, percobaan kali ini yang penggaris, kita coba gesekkan penggaris pada permukaan baju, okay? Okay. Mari kita coba, kita gesek, setelah itu kita tempelkan pada kertas. Namun jauh sebelum itu kita gunting kertas terlebih dahulu, okay? Okay, kita coba gunting kertas ya. Betul adik-adik. Banget. Adik-adik, saat menggunakan kertas, hati-hati ya, pelan-pelan aja, jangan sampai kena tangan. Dipotongnya kecil-kecil ya adik-adik, agar nanti ketika selesai digosokkan pada badan ataupun pada baju, maka kertasnya pun akan bisa menempel pada penggaris. Adik-adik di rumah, potongnya yang kecil-kecil ya, jangan sampai yang besar-besar. Okay. Okay, coba nih adik-adik semuanya udah potong. Coba ditunjukkan ke depan layar nih, yang udah mulai potong-potong siapa aja coba. Wah, ada adik Nuno sudah mulai potong-potong. Ada adik Maria, Giselle. Wah. Ya, potong kertasnya yang kecil-kecil ya adik-adik semuanya. Nah, kecil-kecil. Dan nanti kita akan lihat seperti apakah percobaan kita yang selanjutnya. Oke, okay. Potong kecil-kecil guys. Antusias semuanya nih para Smart Kids. Hebat. Halo Nanda. Itu apa? Ya, dipotongnya lebih kecil lagi. Oke, kita potong kecil-kecil seperti sampai sepihan, sekecil mungkin pokoknya kalau bisa ya. Nah, ini nih Kak Electroboy sudah menggunting. Nah guys, bisa pakai plastik guys. Lebih soalnya lagi. Itu guys, gak pakai penggaris plastik guys. Tuh, bisa keangkat. Wah, itu kayak adik-adik guys. Semuanya. Wah. Guys, ya okay. Guys. Sekarang kita nempel guys. Ini tadi sekali kita gosok guys, bisa nempel beberapa kali. Oke, tunggu label ya. Tuh. Ini gak bisa pegangin loh guys. Kita dekatkan penggarisnya ke kertas. Harusnya kan jatuh guys. Coba ya sekali lagi. Oke, silakan Caca. Ini kok kebalik, nah ini kenapa di atas. Guys, jangan lupa nanti dibuang ya guys. Nanti kotor. Soalnya kecil-kecil kan guys. Nah, adik-adik coba ya diangkat kertasnya lalu ditempelkan pada penggaris ya. Nah guys, bisa sekarang mau coba plastiknya bisa itu guys gosok di kepak di rambut lah ya. Apakah nanti bisa keangkat guys? Clarissa juga berhasil. Nah guys, ternyata keangkat guys. Ezio juga berhasil ya. Sip Ezio. Yeay. Yang berhasil boleh diangkat jempolnya. Wah, iya tuh Anda berhasil banyak. Wah luar biasa. Nah sekarang kita coba ke rambut ya adik-adik. Nah, tadi kan kita gosok pada permukaan baju. Sekarang kita gosokkan pada rambut kita. Okay? Oh iya, kita gosokkan pada rambut ya adik-adik. Okay, kita mulai. 1, 2, 3, kita gesekkan. Gesek-gesek di rambut. Penggarisnya kita gosokkan pada rambut ya adik-adik. Adik-adik boleh coba ya. Berantakan guys, habis itu guys.
Kurang lebih ya. Durasinya 20 detik kita hitung bersama-sama. Kita gesek-gesek terus pokoknya ya. Gesek-gesek. Wah, Ken-Ken. Oke, kita coba bareng-bareng. Terus gosok-gosok. Kita udah mulai 15 mundur adik-adik semuanya. 15. Wah. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita coba pada kertas. Kita coba ya. Guys, gesek guys, biar itu guys. Oke. Kita hitung 10 mundur nih ya. Oke, kita hitung 10 mundur. Rekatkan lagi. 10. Panas. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Wah, pada nempel semua nih. Yeay. Yeay. Wah, keren-keren. Elektroboy, listrik, kan ada listrik gratis, setelah ya. Itu apakah ada yang lain lagi? Nah, yang lainnya itu disebut, ada, disebutnya itu adalah listrik dinamis. Listrik dinamis? Apa ya. Itu Elektroboy? Listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Oh, apakah ada contohnya Elektroboy? Contohnya itu seperti kita mencharger HP, mencolokkan lampu, ataupun menyalakan lampu. Oh, karena iya. Listrik itu mengalirkan dari satu listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, begitu. Wah, banyak sekali ya manfaat listrik yang ada di kehidupan kita. Betul banget. Dan listrik ini kalau kita berhati-hati, kita tidak akan kenapa-napa. Bener banget. Nah, Caca tahu nggak dan adik-adik di rumah tahu nggak kenapa tadi ketika kita menggosokkan penggaris pada permukaan baju maupun rambut, ketika kita tempelkan pada kertas, kertasnya pun menempel. Iya, itu tahu kenapa gak? Ya kak Elektroboy? Nah, jadi penggaris ataupun kertas itu merupakan benda yang dengan bermuatan netral, di mana positif dan juga negatifnya itu sama. Namun ketika penggaris ini digesekkan pada permukaan baju ataupun rambut, maka muatan negatifnya itu akan bertambah pada penggaris maupun pada kertas. Sehingga kertas yang tadi yang kita pakai ini, setelah kita gosokkan pada penggaris, akan menempel. Jadi begitu demikian. Oh gitu. Kak Elektroboy, tadi kan kalau waktu kita pakai balon itu kan bisa membuat rambut kita terangkat gitu kan. Yeah. Lalu apakah balon ini bisa mengangkat yang lain? Tentunya bisa. Bisa kita dong. Coba pada tisu, oke? Okay? Oh gitu ya. Oke. Okay. Kita siapkan tisu ya adik-adik semuanya. Bareng-bareng kita siapkan tisu. Nah seperti ini nih. Jika sudah... Yang selanjutnya, nah tisu ini kan terdiri dari dua lapisan ya adik-adik semuanya. Lalu kita bagi dua, kedua lapisan tersebut. Jadilah seperti ini. Nah ini untuk Kak Elektroboy satu. Terima kasih Kak Caca. Setelah ini, tapi Kak Caca ingin membuat gambar di kertas ini nih. Wah, gambar apa semuanya. Kak Caca? Kak Caca mau bikin bear, beruang. Oke. Okay. Ya, adik-adik semuanya yang di rumah juga bisa mulai menggambar tisunya ya. Oke, kita bikin bareng-bareng. Kita gambari gambar-gambar yang lucu. Nah, Kak Caca sekarang lagi membentuk tisu menjadi bentuk beruang. Nah, kita coba menerbangkan tisu dengan balon. Seperti apakah langkahnya? Langkah pertama adalah sama seperti yang di awal, yaitu kita menggesekkan balon pada permukaan rambut kita. Kita tekan, kita gesekkan selama 20 detik. Oke? Okay? Nah, adik-adik, kalau menggesekkan balon pada permukaan kepala, jangan terlalu kencang karena bahaya. Bahayanya seperti apa? Seperti kalian kira-kira rasakan dari barusan, yaitu balon yang meledak. Oke, hati-hati adik-adik, selalu di bawah pengawasan orang tua ya.
Hati-hati ya. Kali Robert mau coba. Ya silakan dicoba. Oke, ini tisunya sudah seperti ini, bentuk beruang. Setelah ini kita taruh di atas. Ini nih. Oke, kita letakkan pada meja, kita gosok-gosokkan pada rambut. Nah. Adik-adik di rumah boleh coba ya. Ya, gosok-gosok terus. Guys. Ya, adik-adik yang di rumah yang mau coba juga boleh nih. Kenapa? Nah, perasaan bentuknya apa jadi begini, guys? Boleh banget. Silakan. Tapi yang pasti di bawah pengawasan kedua orang tua ya. Oh, ini nenek. Nah, ya, pengawasan kakak. Oke, okay. Gosok-gosok terus ya adik-adik, kita hitung 10 mundur nih. Oke, kita hitung 10 mundur ya. Okay. 10, 9, 8, ini guys, 7, gini guys, 6, tisunya bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat ya. Apakah berfungsi? Wah, kita geser lagi. Nah, bila belum terangkat kertasnya, adik-adik boleh coba kembali sampai kertasnya terangkat. Lo, gimana ini guys? Sampai tisunya terangkat ya adik-adik. Mau terangkat sih nah, mau, cuma lepas guys, nggak kuat guys. Ya, coba lagi guys, biar kuat. Wah, mungkin guys, mungkin kurang kuat. Coba sana adik-adik. Wah, ada adik Regina, ada adik Billy. Hai adik Billy. Coba ya guys, dari Filia, semangat ya, adik. Ya udah dah, setengah hati aja guys. Dari Akbar. Loh, hey, kan gak kuat guys. Oke, okay, kita hitung 10 mundur ya. Loh, gak bisa guys. Gak kuat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba. Mari kita lihat ya guys. Wah, berhasil. Ya, lepas. Coba guys ini ya. Berhasil. Enggak kuat guys. Wah. Tapi kita bisa gerakin gini. Adik-adik yang berhasil. Wah, apa lagi nih? Berhasil, Hare. Wah, sip. Keren, Nuno. Iya, coba aku. Selamat datang di Electricity. Wah, bagus banget ya. Tapi Electro Boy, sebenarnya aku masih takut dengan listrik. Karena kan listrik itu seperti api yang bergerak dengan cepat. Kalau aku terluka karena listrik, gimana? Kamu tidak salah, Caca. Sejatinya manusia itu dapat tersengat listrik apabila ia tidak berhati-hati. Listrik tidak akan jadi berbahaya kalau kalian mengingat peraturan keamanan. Kalian bisa menggunakan listrik tanpa terluka. Berikut adalah peraturan-peraturan keamanan saat menggunakan listrik. Jangan mencolokkan banyak kabel ke satu colokan. Selalu terbangkan layang-layang kalian jauh dari kabel listrik. Jauhkan air dari listrik. Jangan memanjat pohon di dekat tempat listrik. Selalu gunakan sendal kering sebelum menyentuh benda listrik apapun. Jauhi kabel listrik yang rusak atau jatuh. Selalu minta bantuan dari orang tua untuk menggunakan benda listrik apapun. Aku akan mengajarkanmu dan juga adik-adik di rumah tentang benda-benda yang dapat mengalirkan listrik. Benda-benda itu bisa disebut dengan konduktor ataupun juga isolator. Konduktor? Apa itu? Isolator. Konduktor itu adalah salah satu zat yang dapat mengalirkan listrik dengan mudah. Begitulah adik-adik. Nah, benda-bendanya apa sih? Benda-bendanya itu adalah besi, baja, tembaga, dan juga air. Dan masih banyak yang lain. Tunggu. Air? Iya, air. Maka dari itu, buat adik-adik semuanya, apabila tubuh adik-adik dalam keadaan basah, jangan pernah menyentuh listrik. Karena itu akan dapat menyengat tubuh adik-adik dengan listrik. Oke, hati-hati adik-adik. Oh, gitu ya? Itu Caca. Kalau benda-benda yang bisa menghantarkan listrik, itu kan disebut dengan konduktor. Kalau yang tidak bisa menghantarkan listrik, itu namanya apa? Nah, buat adik-adik semuanya,
Zat yang tidak dapat mengalirkan listrik itu disebut dengan isolator. Isolator, guys, yang tidak dapat mengantarkan listrik. Mengalirkan listrik dengan atau mengalirkan listrik, guys. Benda-bendanya itu apa sih? Benda-bendanya itu ada kain, ada kayu, ada plastik, ada kaca, dan juga masih banyak yang lainnya. Itu tidak. Oke, dengan begitu Caca akan berhati-hati saat menggunakan listrik. Dengan begitu, aku tidak akan takut lagi saat menggunakan listrik. Nah, betul banget Caca, dan kamu juga harus ingat bahwa kita harus bijak dalam menggunakan listrik. Nah, buat adik-adik di rumah juga harus bijak dalam menggunakan listrik dalam artian adik-adik harus mencabut listrik dan juga mematikan lampu bila tidak terpakai, dan juga barang-barang elektronik di rumah adik-adik yang tidak terpakai boleh dicabut dari aliran listrik. Oke, adik-adik? Oke. Nah, Caca, untuk mengetes pengetahuanmu, apakah kamu benar-benar sudah mengetahui listrik lebih dalam atau belum, aku akan mengetesmu dengan beberapa pertanyaan. Wah, dengan adik-adik yang di rumah kan pastinya? Tentunya, pastinya dengan adik di rumah. Oke, kita siap. Oke. Ya, adik-adik semuanya siap ya. Yang sudah siap bisa diangkat jempolnya. Nah, buat adik-adik siap. Ya, aku agak gak siap sih sebenarnya. Oke, kita mulai ya. Oke. Pertanyaan pertama adalah, kita dengarkan baik-baik ya adik semuanya. Petir itu bisa tercipta dengan adanya awan positif dan pertanyaannya apakah itu awan awan negatif, guys. Dapat jawab, guys. Mantap, guys. Mantap, mantap. Jangan lupa di bagian bawah bisa tekan tombol submit ya. Betul banget. Jangan lupa tekan tombol submitnya, oke? Ini kayak Caca udah tahu nih jawabannya apa ya. Sekarang tinggal ada di semuanya, langsung aja pilih jawaban yang paling tepat pokoknya ya dari setiap jawaban yang sudah disediakan. Okay. Dan jangan lupa tekan tombol submit pastinya. Electric Boy akan mengulangkan kembali pertanyaannya. Ya, boleh deh. Petir dapat tercipta dengan adanya awan positif dan awan negatif. Awan apa adik-adik? Ya, aku sih jawabannya negatif. Adik-adik sudah siap menjawab ya. Kita itu 10 mundur ya. Cari aman. Kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya baik, adalah jawabannya ya. Kita lihat bareng. 1, 2, 3. Iya. Awan negatif. Awan negatif. Benar, guys. Wah, luar biasa awan semuanya. Sip. Coba nih ya, jawabannya benar bisa dalam banyak tangannya dong. Adik-adik semuanya. Tuh, Kak Electro Boy. Banyak juga jawabannya benar. Sip, nah, adik semuanya. Oke, berhubung jawabannya sudah benar semua, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Asik, pasti kali ini adik-adik semua pasti benar juga deh. Pertanyaan berikutnya adalah, orang zaman dahulu menggunakan titik-titik untuk penerangan. Wah, tadi sudah kita lihat sendiri nih adik-adik semuanya. Kita lihat barang-barang kita bertemu dengan benda itu. Iya, menggunakan orang zaman dahulu. Yang dipegang ini kan ya? Betul banget. Wah, adik-adik semua pasti tahu nih. Apa ya? Ropor. Ini adik-adik semuanya. Dan jangan lupa tekan tombol submit. Yang pasti pilih salah satu jawaban yang terbaik. Jangan dua, jangan tiga. Iya, pilih satu. Oke, ada yang semuanya. Yang belum jawab langsung diklik jawabannya. Kalau sekarang kan kita menggunakan listrik. Iya. Untuk penerangan itu lampu. Ah, benar. Dan orang zaman dahulu menggunakan. Itu dia. Wah, ada yang semuanya tadi yang lima pasti tahu kok. Nah, itu dia benda Kali Trombo ini jahil emang ya. Cuma ngasih inisialnya aja. Inisialnya adik-adik pilih salah satu jawaban yang terbaik. Pasti adik-adik bisa, karena sudah jelas bahwa kita bertemu dengan benda itu tadi. Oke? Pastinya. Oke, sekarang kita hitung 10 mundur, oke? Kita mulai dari sekarang ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah, Bari-bari nih jawabannya. 1, 2, 3, Obon. Biasa. Sip adik-adik semuanya. Sip adik-adik semuanya. Wah keren. Yang jawabannya benar bisa dibaikan lagi dong tangannya coba. Baikan lagi kawan-kawan. Wah tuh kan. Benar semua ternyata.
Hebat adik semuanya, Mang. Luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh dong. Pertanyaannya adalah, benda yang termasuk konduktor. Benda yang termasuk konduktor. Oh. Wah, apa nih adik semuanya? Konduktor itu yang mengalirkan listrik. Terik, kayak ngalirin lah pokoknya. Benda-benda yang termasuk konduktor. Betul ya. Tadi udah dijelaskan kok sih. Soalnya kayu enggak, kain enggak, guys. Termasuk air itu konduktor, guys. Semuanya yuk, langsung aja pilih jawaban yang paling tepat. Bukan isolator. Tapi di bagian bawahnya ya. Dengan jawaban semudah ini pasti akan begitu cepat buat adik-adik menekan tombol satu. Ya, adik soalnya pasti tahu kok. Tadi kan sudah dijelaskan juga. Sudah. Barusan dijelasin, guys. Guys, saya udah lupa. Jadi, yuk lah yang belum jawab bisa langsung jawab sekarang ya. Jawabannya itu besi, okay. Guys, tadi itu, guys. Terus ya, dalam hitungan 10 mundur, oke? Kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, close! Dan jawabannya adalah... Jawabannya... 1, 2, 3, besi! 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 Kita ajak tos virtual. Okay. 1, 2, 3, tos. Wah, luar biasa banget. Luar biasa, adik. Semuanya keren, hebat semuanya. Masih ada lagi gak elektrobel pertanyaannya? Masih ada. Wah, tersisa ya, satu ya. Lagi. Wah, satu pertanyaannya ada di sini. Disimak baik-baik ya. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah benda yang termasuk. Ayo, mana? Isolator. Mana? Isolator itu yang tidak mengalirkan itu, guys. Kain itu tidak mengalirkan itu, guys. Apa listrik? Kecuali kalau basah, kompres itu di listrik yang meletak, guys. Kita pakai apa nih, Gadi? Jadi jawabannya ini juga, ya. Ini juga termasuk. Yuk, adik-adiknya langsung aja jawab. Jawabannya paling tepat. Dan jangan lupa tekan tombol submit ya, adik-adik semuanya. Jangan sampai gak jawab ya, adik. Semuanya harus jawab semuanya. Iya, betul banget. Semangat adik-adik ya. Semuanya. Ya, kalau adik semuanya menyimak, pasti bisa menjawab kok. Dan Kak Caca yakin semua dari adik-adik semuanya pasti menyimak apa yang disampaikan Elektroboy tadi nih. Nah, sebab 3 pertanyaan sebelumnya dijawab dengan baik. Iya, dan benar semua. Benar semua. Dan kali ini pasti benar juga. Oke. Oke, adik semuanya yang belum jawab langsung jawab. Dijawab sekarang ya. Yang paling tepat dan jangan lupa tekan tombol submit ya. Sekarang kita close ya. Oh ya. Kita close dalam hitungan 10 mundur. Oke. Kita mulai sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah ini ya adik semuanya. Kita lihat. 2, 3. Kain. Bener guys. Luar biasa. Kita tos lagi. Satu, dua, tiga. Tos. Sip. Yang semua jawabannya dari 1 sampai 3. Lambaikan tangannya. Ya, coba lambaikan tangannya. Bener semua coba. 1 sampai 4 bahkan pertanyaannya. Iya. Pasti kalau jago dan pasti ingat-ingatannya. Kuat ingatannya. Dia bisa menjawab semuanya. Lambaikan tangannya. Ya, coba yang bener semua bisa lambaikan tangannya. Lambaikan. Sip, luar biasa. Sip, luar biasa adik semuanya. Para smart kids yang di sana benar-benar smart. Semuanya yang merasa hari ini sangat seru sekali bereksplorasi dengan kakak-kakak kids, bisa angkat tangannya. Lihat banyak kan adik-adik yang seru sekali dan senang bereksplorasi dengan kita kali ini ya, Kak Gata. Hari ini kita belajar banyak loh, Kak. Oh iya, apa aja coba? Mungkin adik-adik juga pengen tahu nih. Mulai dari penggunaan listrik ke kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tadi juga kita belajar tentang bagaimana listrik statik membuat rambut kita berdiri dengan tegak. Kemudian selain itu juga, Kak Gata, kita itu juga belajar hal yang lainnya nih. Tadi kan di awal Kak Caca itu kan sempat takut sama listrik. Tapi nih adik-adik semuanya itu karena Kak Caca belum paham. Kita juga belajar sesuatu yang sangat berharga sekali buat kehidupannya kita. Adik-adik semuanya, kita juga harus mau untuk belajar terlebih dahulu.
Seperti halnya saat kita mungkin di sekolah, kita tuh mungkin belum paham, terus takut mengerjakan tugas. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Kita harus mau belajar dulu untuk memahami supaya kita juga nanti bisa mengerjakan tugas-tugas kita dengan luar biasa pastinya. Buktinya hari ini juga adik-adik semuanya mengikuti kegiatan hari ini, belajar banyak tentang listrik. Luar biasa banget kan semangatnya Kak Tata? Luar biasa, keren banget adik-adik, luar biasa. Dan adik-adik semuanya bilang I love you mama, I love you tata, peluk dan cium mama papanya. Oke, kakak-kakak hitung dari sini ya. Iya Kak Tata, 1, 2, 3. Ayo, dicari mama papanya, dipeluk dan dicium mama papanya, bilang I love you mama, I love you papa. Oh, lihat smart kids-nya luar biasa ya Kak Tata ya. Boleh dicium mama papanya juga, boleh dicium. Wah, mama love you, papa love you. Kalau misalnya ada kakak sama adiknya juga boleh tuh bilang kak atau dek love you gitu ya. Luar biasa adik-adik. Kalau misalnya hari ini mungkin nih Kak Agatha, mama dan papa lagi kerja atau mungkin sedang keluar rumah kayak gitu, gak apa-apa ya adik-adik semuanya. Nanti adik-adik saat mama dan juga papa datang, adik-adik bisa datang ke mama dan juga papa, terus dipeluk dan dicium sama papanya. Jangan lupa bilang I love you mama, I love you papa. Adik-adik, Karibun juga mau ngajak dong adik-adik semuanya kali ini untuk ajak mama papanya yang tadi mama papanya ada di rumah. Kita foto bareng yuk sama mama papa, sama smart kids yang lain. Oke, 3. Cheese. Ditahan gayanya. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Cheese. Dirangkul mama sama papanya. Ayo mama papanya ada di rangkul. Ya dirangkul sama papanya. Oke, ditahan ya. Kakak hitung 1, 2, 3, 4, 5. Masuk, luar biasa. Nah guys, ini acaranya sudah selesai. Tahu kan apa yang dipelajari tadi? Kita belajar tentang electricity, konduktor, isolator, dan pembangkit listrik. Nah guys, jangan lupa ya ikuti terus Smart Day with Kampung Kids and Susu Sih. Bye.